Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto senam pagi bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintahan Provinsi Jambi di lapangan depan kantor gubernur Jumat 15 Desember 2017. Sekda menyampaikan kegiatan senam kebugaran bersama ini sudah diprogramkan pada Biro Kesramas Provinsi Jambi setiap bulannya pada Jumat kedua. Sekda mengungkapkan nantinya akan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Jambi untuk melakukan cek kesehatan bagi ASN. Kita sudah rencanakan dengan Pak Sistem 1, dengan para Pak Karo Kesramas. Jadi setiap bulan itu, minggu keduanya itu, kita melakukan senam seperti ini, senam jasmani. Nanti diikuti dengan cek kesehatan, jadi kita nanti akan melibatkan Fakultas Kedokteran Unja yang mereka di tingkat akhir mungkin bisa sekalian praktek. Menurut Sekda, senam kebugaran jasmani sebagai upaya untuk menjaga kesehatan dan kebugaran ASN agar tidak hanya duduk seharian. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.